Yuhu, halo semuanya. Yes, setelah sekian lama aku vakum dari dunia per video-videoan, ya kan? Akhirnya hari ini aku bikin video lagi. Yay! Dan di video kali ini bakal spesial banget karena ini bakal jadi video pertama aku untuk nge-review salah satu skincare wajah yang pasti bisa bikin wajah kamu lebih kinclong, lebih cerah, shining, shimmering, and splendid, dan juga lebih lucu, imut, cantik, menggemaskan kayak aku. Nah, sebenarnya kenapa sih aku bikin video soal skincare kali ini? Karena di saat sekarang ini kan skincare tuh kayak lagi hype banget gitu gak sih? Terus kayak semua orang tuh pasti lagi butuh banget skincare. Apalagi buat kamu nih mungkin yang sekarang kayak masih sering banget diem di rumah karena masih pandemi ya kan? Terus juga kamu kayak kerjaan di rumah tuh cuma rebahan, nonton TV, nonton film, terus kayak santai-santai, buka YouTube ya kan? Terus kamu tuh kayak makan makanan yang bebas banget terserah kamu gitu kan? Karena kayak pesannya online delivery, terus kamu pesen junk food lah, seblak, bakso, cilok, terus kayak bakso aci, gorengan, minyak. Pokoknya semua makanan yang bisa bikin kulit wajah kamu tuh nggak sehat, terus juga kayak berminyak lah, berjerawat, kusam, kering, nggak fresh, pokoknya yeuh banget. Nah, itulah fungsinya ada Safira Putri di sini yang akan memberikan kamu solusi dan juga memberikan kamu rekomendasi salah satu skincare yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan kulit wajah yang lebih sehat, lebih fresh, dan juga yang pastinya glowing. So, produk skincare yang bakal aku rekomendasiin hari ini adalah Tara Shalabon. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat kalau misalnya aku punya 3 masker nih, 3 sheet mask, dan juga aku punya 2 peeling pad. Masker yang pertama aku punya ini, yaitu Natural Rose Calming Mask. Terus ini yang kedua, Ceramide Pink Microfiber Mask. Terus ini yang Green Tea Mask. Dan ada 2 peeling pad. Dan kalian bisa lihat, ini tuh kakak-kakak aku dari GFriend. Dan kalian bisa lihat ini tek-tek, foto kakak-kakak aku di maskernya, tek-tek. Dan kalian bisa lihat ini. Sekali lagi dapat payung nih. Dan kali ini aku bakal coba peeling pad-nya dan juga masker yang Natural Rose. Dan yang pasti aku bakal tunjukin juga ke kamu cara pakai dari peeling pad dan juga maskernya. Terus nanti juga aku bakal kasih tahu kamu nih manfaat dan kandungan apa aja sih yang ada di peeling pad dan juga masker dari Shalabon ini. Oke? Kalau gitu langsung aja ke videonya. Yuhuu, akhirnya sekarang aku udah cuci muka dulu ya kan. Jadi ini muka aku so fresh banget. Dan kalian bisa lihat nih kalau misalnya muka aku juga lagi lumayan breakout, banyak bekas jerawat juga. Terus juga lagi ada jerawat yang mau muncul di atas bibir ya kan. Terus banyak bekas jerawat juga di pipi-pipi aku. Begitulah ya. So langsung aja yuk kita review yang pertama, yaitu adalah peeling pad. Buka dulu, say. Aduh, lumayan susah ternyata ya. Wanginya enak loh. Nah, ini dia. Peeling pad ini bentuknya lingkaran dengan dua sisi, ada sisi yang putih dan juga yang warna kuning. Untuk sisi yang putih ini, ada butir yang scrubnya kayak gitu, dan ini yang warna kuningnya. Nah, langsung kita pakai sisi yang pertama, yaitu yang warna putih ya. Caranya gampang banget, tinggal kamu gosok aja ke bagian pipi kamu, tapi gosoknya pelan-pelan ya, jangan terlalu keras. Nah, peeling pad ini terbuat dari 100% kapas berserat halus dan cocok banget buat kamu yang mau exfoliating kulit wajah kamu karena pad ini bisa membersihkan sel-sel kulit mati dan juga bisa mengangkat sebum. Next, sekarang kita pakai sisi yang warna kuning. Yang warna kuning ini fungsinya untuk menjangkau sisi yang susah, contohnya kayak batang hidung, dagu, dan juga dahi kamu. Oh iya, peeling pad ini juga bisa memperbaiki tekstur di wajah kamu dan yang pasti bisa mencerahkan juga loh. Tuh, scrubnya juga banyak banget, jadi memang cocok banget nih buat kamu yang mau exfoliating kulit wajah kamu. Yes, sekarang aku udah cuci muka lagi, asli muka aku tuh kerasa mulus banget dong. Lanjut kita pakai maskernya, yaitu yang Natural Rose Calming Mask. Wanginya juga enak loh. Kita pakai aja, kebalik guys, bercanda. Yuk langsung kita pakai aja ke wajah kamu, jangan ke tembok di belakang, ya bercanda lagi. Langsung pakai ke wajah kamu kayak gini, toh. Dipas-pasin aja ke wajah kamu ya.
Gampang banget kan cara pakainya? Kalau udah pas, kamu tinggal copot aja deh kertasnya. Terus tinggal kita tunggu deh 15-20 menit. Kamu bisa buka sosmed. Atau kamu juga bisa sambil streaming video klipnya dari GFriend. Huhuy! Sambil selfie juga boleh. Atau mendingan kamu main TikTok aja deh. Oke, kalau udah 15 menit, saatnya kamu buka maskernya. Serius deh, ini beneran bikin fresh banget, guys. Kamu bisa tepuk-tepuk pelan kayak gini supaya esensinya terserap sempurna ke kulit kamu. Masker ini mengandung ekstrak bunga mawar dengan kemampuan untuk membuat kulit lebih tenang, lebih bersih, meratakan warna kulit, dan yang pasti bisa memberikan sensasi yang segar. Serius deh, seneng banget ngeliatin kulit wajah aku kayak gini. Yay, so itu tadi video aku untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang nonton videonya. Jangan lupa untuk kamu like video ini dan juga tulis di kolom komen, kamu udah pernah belum sih pakai produk dari Shelebon, dan menurut kamu produk dari Shelebon tuh kayak gimana sih? Tulis komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk support dan juga subscribe channel aku dan share video ini ke teman-teman kamu kalau misalnya kamu suka sama videonya. Oke? So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.